Halo guys, kali ini aku akan buat lapis ubi ungu. Ini benar-benar enak banget, lembut dan juga manis. Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, share, and comment. Kita coba cek menggunakan tusukan sate. Jika tidak ada bahan yang menempel di tusukan sate, berarti tandanya itu sudah matang. Tetapi jika menempel, berarti itu masih belum matang. Nah, ini yang ada di video, udah tidak ada bahan yang menempel di tusukan sate, berarti ini sudah matang. Mari kita angkat. Kita cobain ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim.